Halo teman-teman, bunda-bunda, mak-mak semuanya, selamat siang. Katanya selamat siang terus. Ya iya, kan memang ada siang, ada pagi, siang, sore, malam. Jadi itulah yang aku sebutin. Ini mau bikin apa sih namanya, ayam gorengnya Mas Gali. Si Gali minta apa namanya, ayam goreng tepung, ntar sayurnya bayam. Oma lagi sakit ya, minta doanya semoga sehat, cepet sehat. Oma tadi tuh pening kepalanya, terus demam deh, jadilah tidak jualan, jadi nggak jualan. Ini mau biasa, seperti biasa, bumbu ayamnya direndam sebentar. Ulek dulu ya. Jangan samain dapur aku sama dapur orang lain ya teman-teman ya, soalnya ada apa ya, kadang ada omongan gak enak gitu kan. Maklum aku gimana ya, berantakan kayak gini, orang gak punya meja, gak ada meja ya, tuh tak ada mejanya, jadi lurus gini aja. Jadi ya mau nggak mau desak-desakan rebutan tempat di sini ya. Maaf ya teman-teman ya, jadinya tidak rapi. Nanti kalau sudah selesai masak rapi lagi kok. Sayapnya aja deh. Ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Rendam dulu, terus kasih tepung kanji ya, jangan lupa ya. Jadi nanti tinggal teman-teman celup ke tepung biasa, tepung terigu biasa, renyah kok, nggak apa sih namanya tuh, nggak usah pakai telur lagi, menghemat telur. Biarkan ini meresap dulu ya. Yang ini kita bungkus daun, nanti masak lain ya. Kita pepes ayamnya ya. Pepes. Biar ada variasinya, varisesnya. Biar ada varisesnya. Variasi maksudnya. Ayam pepesnya ala aku loh ini. Aku dulu pernah cateringan, laris ya pakai ayam ini. Harusnya dikasih santan juga, cuman aku santan cuman ada ini doang, dikit itu pun kerasnya, sedikit doang. Jadi ya nggak apa-apa seadanya aja ya. Ini bawang merah, bawang putih, karena ayamnya cuma 6 biji ya. Ntar satu bungkus daunnya aku isi 2 ayamnya atau satu-satu ya. Kalau cukup ya daunnya. Bawang merah, bawang putih, terus kemiri yang udah aku goreng kemarin ya, tuh wajah, gak usah banyak-banyak, kemiri mahal. Terus ada merica juga ya, nanti ini aku terserah kalian sih mau diulek atau apa, aku blender aja ya, gak sanggup, ku tak sanggup. Terus aku kasih kunyit juga sedikit dan jahenya ntar ada ya. Ini ketumbarnya sedikit aja. Udah deh, kita haluskan, tambah jahe sama bawang putih satu lagi tadi biar makin wangi. Terus aku kasih, sebelum kan aku kasih telur nanti satu ya, sama santan itu dikit,
Sebelum dicampur semuanya, kita kasih dulu penyedap rasa. Jadi tes rasa. Jadi jangan udah dikasih telur atau udah dicampur sama ayamnya baru dirasa, kan jijik ya, amis ya. Kasih dulu garam, si Royco atau kaldu jamur. Saya udah lama nih nggak beli kaldu jamur nih. Semenjak tahu isu-isunya ada micinnya juga, ya udahlah pakai Royco aja lagi. Ngapain mahal-mahal pakai kayak gitu, tapi kalau ada micinnya juga mending pakai Royco aja lah, enak. Tapi nggak tahu sih bener apa enggaknya itu. Masih pengen cari kebenarannya, soalnya enak pakai kaldu jamur itu, aku suka. Tes rasa dulu ya, kalau udah pas rasanya baru dicampur semuanya. Aduh, santannya nggak ada lagi. Ini tadi beres. Telur satu, eh my god, telurnya encer. Wah, untung aja nggak bau telurnya. Kalau santannya mau kasih lebih silahkan ya. Tuh ada daun salam, ada daun jeruk dan serai yang banyak. Selesai deh. Wangi ini. Wangi sangat. Kita bungkus deh. Kalau sudah dites rasa kan enak ini. Dulu pernah cateringan, aku iseng-iseng rupanya laris. Di S-Hardware sama Index, dulu Index, sekarang jadi Informa ya, kalau nggak salah ya. Index atau masih memang sama tuh, udah diganti Informa semua namanya. Tuh, Shanti kan, Shanti. Oke lah, itu kukus ya 30 menit, dan lihat dong, tumpah-tumpah. Tuh, wang-wang. Tumpah-tumpah karena aku nggak pandai bungkus. Tuh, 30 menit. Biar betul-betul mateng. Sayur bening ya, ada sisa-sisa semua ini minggu lalu, sisa satu. Aku juga suka pakai timun ini, timun biar oma makan juga.
Ini udah setengah jam lebih ya. Sengaja biar apa sih namanya? Biar benar-benar empuk. Mau dibuka dulu satu enggak? Bismillah. Bukanya ntar aja deh. Taruh dulu di sini. Waduh. Mantul ini wanginya. Aduh. Sedep ini. Sedep. Ah, panas, panas, panas. Yuhu, kita buka ya. Ini dia dalamnya tuh. Nanti itunya kental ya. Mantul ini. Panas. Empuk banget sudah. Juicy, juicy. Tuh, empuk banget. Wangi banget. Oke lah, udah siap ini ya, teman-teman ya. Tuh. Cobain ya yang belum pernah bikin juga. Ini kalau dijual berapa? 18.000 sih. Ini sambal terasinya nih. Barusan udah males mau bikin. Ya, tunggu-tunggu sabar. Ya, nih ayamnya gali. Nih. Seger ya. Ambil aku sayurnya dikit aja kamu ambil. Supnya enak tuh. Oke lah, pasukan kita telah tiba semua. Prasmanan. Oke, terima kasih teman-teman ya. Makasih sudah ngikutin kegiatan aku hari ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sehat. Jangan mudah-mudahan, semoga sehat selalu semuanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.